Oke, di sinilah 2023. Nah, itu adalah gerbang menjadi hitungan kedalaman, dan ini adalah titik 17 meter. Ini 20, dan menuju sana adalah alur 30, bahkan ke sana lagi 40, kemudian gelombang pasang surut sudah ada di sana. Dari titik terciptanya ombak yang biasa dipergunakan dalam sarana permainan surfing di tepi pantai Bali. Kalau Anda rindu untuk bermain dan mendapatkan kesegaran dari kealamian sambil menikmati bagaimana permainan, Anda boleh kemari. Salah satu program saya adalah membeli batu, dan saya akan bayarkan Anda, ya kan? Jadi bonusnya adalah Anda surfing, belajar surfing, sewa surfing, saya yang bayar karena Anda beli batu dengan saya. Jadi saya akan bayari Anda, Anda tinggal sekolah surfing, belajar bagaimana surfing, dan Anda bisa menikmati. Tetapi sebelum itu, mari kita masuk dalam pembelajaran namanya 2023, ya kan? 2023, dan kita belajar dari sini. Nah, saya mau buat dari sini adalah sebuah garis, kebetulan ada paku. Kalau di sini adalah zero, kemudian di sini, nah, kebetulan pohonnya bentuknya seperti ini. Di sini adalah 2023, dan kalau saya tarik lurus maka dia akan berupa gambar konspirasi propaganda dari tahun jebot sampai 2023. Yang di tengah itu adalah keterpisahan antara pria dan wanita, dan titik peranakan anak-anak di sini. Yang kemudian anak-anak kita terkait dengan perkembangan masa dan sejarah manusia tentunya. Nah, kalau dari skala bayi, dan di sini orang tua mampus mati karena sakit penyakit, diputihnya darah dari bayi dan matinya ketika kita terpapar dalam waktu alur hidup adalah darah. Dan kemudian ketika usia produktivitas kelamin keluar masuk dan fucking, make love, love, true love, until here, loyalty in love. That's a timeline achievement in our all human. Miss achievement, that mean you stupid. Okay? Nah, how far you stupid, it's we can see. Di mana miss achievement-nya. Dan di sini adalah urutan bayi, bertumbuh, belajar, berdiri, tetap belajar. Kemudian di sini adalah jalur menerapkan tugas dalam pembelajaran, tukar dengan alur kerja dan cetak uang. Kalau kau lepas daripada hitungannya, you are stupid. You don't listen about historical. Fake history, it's a fake future. Then you are asshole. Personal, in character. Oke, okay? Itu sebabnya learning about this until you know here, you make money. That's underlying understand with acknowledge. Start begin 0, 2, 0, 2, 3. Oke, okay? Itu sebabnya 3 adalah pohon. Nah, besok saya pakai tali dan saya tempatkan, lalu kita ambil videonya. Lalu bagaimana cerita cabang ini? Cabang ini adalah cerita tentang kristal yang kemudian kita terapkan pada waktu demi waktu. Kita tahu tuh alur sejarahnya, dan ketika masuk di sini percabangan, kita akan melihat sejarah Nusantara dan bagaimana itu terjadi. Nah, dari alur sana sampai sini kita juga akan tahu di mana poin agama tercipta, di mana zero ang, dan di sini bocah angon di tengah-tengahnya yang merasa tinggi lalu mau mengalahkan perjalanan dan ajaran kehidupan yang alami. Disitulah letak kemunafikan konspirasi dan propaganda yang menyebabkan sakit penyakit pada ujungnya. Lalu kaitan dengan ekonomi, bagaimana engkau harus punya ukuran pendapatanmu yang tidak bisa meleset, karena kalau meleset kau mati susah nanti. Bayar sakit penyakit dari gaya hidupmu sampai apa yang kau wariskan pada keluargamu. Di titik di sini setelah jadi orang tua, kau akan jadi kakek yang harus mewariskan. Apakah kau akan mewariskan sakit penyakit serta hutang-hutang yang tinggi? Karena di titik kita awal sekarang
bayi lahir, engkau berhutang 30 juta. Tapi kita ada di negeri yang kaya. Betapa bodohnya kalau kita tidak menyadari. Dan tetaplah seperti itu. Nama ilmu pengetahuannya adalah angon, garis merah, yang namanya dalang benang merah. Perwayangan kalau di apa ya, perlawakan, temulawak, gaya-gaya parto dan sebagainya. Oke, tetapi kita akan melihat realita dan sejarah. Engkau tahu sejarah, engkau tahu caranya cari duit. Dan perhatikan, waktu adalah darahmu, penyakit darahmu membuang uangmu. Bagaimana kalau kita ciptakan pembersih darah yang menghasilkan uang? Dan kita belajar daripada alam, karena jangan mulai rasis. Karena rasis adalah ajaran daripada barat yang bodoh. Kalau kau berkata obat-obatan itu lebih oke daripada benda alam yang organik yang kemudian juga dijadikan obat, engkau sedang berpikir rasis tentang medikal. Itu sebabnya saya belajar mencari kristal dengan alur cerita waktu, darah, dan hormonal. Kenapa hormonal? Serta saya membuat satu buku dengan konsep aku belajar dari jembut dan bulu ketek. Mengapa demikian? Karena jembut dan bulu ketek tumbuh ketika waktu hormonal kita berfungsi, alat kelamin. Cerita tentang menstruasi, mimpi basah, dan fungsi alat kelamin kita menuju satu arah tanggung jawab, kerja, serta menerapkan pembelajaran kita untuk cetak duit dalam tanggung jawab yang kalau penempatannya itu akan membawa kita pada alur pencapaian. Perhatikan, kalau kau ikuti alur waktu dengan pencapaian yang pasti, maka arahnya adalah kekayaan bumi engkau akan kenali dan tahu bagaimana mengelola. Tapi kalau kau tidak tahu dan tidak mau cari tahu, carilah ekonomi yang banyak, karena kelak kau bayar penyakit. Nah, itulah yang menyebabkan unbalancing. Itu sebabnya saya menyebut 2-0, 2-3 adalah portal timeline, portal waktu. Dalam terjemahan terkapital ya, saya sebut portal. Apa portal? Kemiskinan tinggi, maka unbalancing. Unbalancing akan membuat kita mengerti, you are broken wing cannot flying at the ending. It's a spiritual, berdasarkan dari garis hidup, darah, fungsi, pencapaian waktu, penggunaan waktumu, ideologimu, terapan hidupmu, RNA, DNA, sakit penyakit, tanggung jawabmu, keterlepasanmu, kemunafikanmu, tercatat semua. Dan pencatatnya ternyata adalah darah dalam kehitamannya membuat sakit penyakit, dan itu yang membuat kita membayar mahal waktunya di kala nanti. Nah, itu yang akan membuat kita menjadi basic underlying bagaimana Indonesia seharusnya punya kemampuan dalam melihat healthy life, healthy time, healthy bloody, and make money as a underlying economy. Jadi tidak bisa mencetak uang itu dengan berdasar sesuatu kehantuan. Yang tak berdasar, udah tak berdasar, prinsipnya salah. Kalau kita punya prinsip yang benar, berikan padaku 10 orang pemuda, kuguncangkan dunia. Tipenya yang kayak gini, bukan tipe yang udah ada. Ribuan orang, nggak guncang juga dunia. Yang ada kita jadi korban kanker, tumor, HIV, yang sampai sekarang belum ada pengobatannya. Dan kalau kena, habislah hartamu. Lalu apa yang mau kau wariskan? Hutang pada anak cucumu. Ngawur. Indonesia adalah negeri yang kaya. Indonesia punya sejarah penggentar dunia. Indonesia punya Nusantara yang sejak dahulu kala berjalan bersama dengan ibu pertiwinya. Mana mentalmu? Mental bicara tentang ideologimu. Dan terapannya bicara tentang kesehatan. Harusnya kita punya materi edukasi angon terkenal di Indonesia. Dan yang kedua, material khususnya marina, maritim. Kita punya menjadi basic bagaimana kita melanjutkan dan mewariskan kekayaan sampai kesejahteraan rakyat secara merata. Di negeri yang kaya, tak boleh bayi sampai lahir berhutang. Itu haram dan pantang. Tapi kita tetap bersenang-senang walaupun keadaan seperti itu. Sampai akhirnya kita membuat generasi child free karena ketakutannya. Lalu bagaimana
2023, 2024 loh. Carilah pemimpin yang bisa punya visioner. Lalu bagaimana visioner kalau terjebak di situ semua? Jadi pastikan dari 2-0 to 3 menjadi 2-0 to 4. For what? Nah, itulah menjadi pertanyaan dan seruan. Seru dan pertanyaan adalah bagian saya dari Ang On. Garis sejarah, garis darah, garis perkembangan sejarah peradaban manusia sampai kesehatan urusan spiritual menembus outstanding. Itu sebabnya Anda yang tertarik, Anda boleh kemari. Kita bicara dan bagaimana kita masukin ke lab. Karena apa? Sisi awal adalah BL, sisi akhir adalah lab. Artinya adalah laboratorium. Itu sebabnya garis waktu saya di pohon ini adalah, nah, salah satu yang kita bisa gunakan untuk menjadi obat adalah getahnya. Guru saya Jesus Christ, dia berkata, kalau engkau penyesat itu harus ada, tapi silakanlah mereka yang mengadakannya, kata Jesus. Kemudian dia berkata, berikan dirimu, kenakan kalung dan cemplunglah. Kebetulan saya ada di bawah pohon cemplung yang kemudian saya telusuri sejarahnya. Dia punya getah. Getah juga bicara tentang dimensi lain, tentang tumbuhan dan tentang darah, yang kemudian darahnya punya kemampuan sama kristal ketika berpadu dengan laut dan punya dimensi God the Seer, the new God the Seer, si pelihat, the watcher, yang kemudian diturunkan, dipenggal menjadi watchernya, dihapus. Ingat, CHER itu adalah terkait dengan kesehatan, termasuk logika dan darahmu. CHER adalah pencerahan dan imunitas, yang kemudian digantikan, dipenggal, hanya menjadi dewa. Itulah cikal bakalnya. Lalu bagaimana kita mengembalikan? Ya harus dikembalikan. Bagaimana keagungan the watcher, si pelihat. Dan itu pernah dituliskan di Bible. Masih bersama saya, new God the Seer, the Watcher, Disciples.